WhatsApp main gue Arif, balik lagi di channel Arif King dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya. Amin amin amin. Jadi sebenarnya ini untuk mengawali tahun 2023 ini, gue punya visi misi yang sederhana sebenarnya teman-teman. Gue pengen lebih banyak lagi bertemu atau mencari oli-oli samping yang murah yang harapannya dapat performa yang bagus juga teman-teman dan akan gua mulai dari sprinta 1002 t ini teman-teman kayak gitu itu uh, resolusi gua di tahun 2023 ini tapi besar kemungkinan juga bahwa gua akan nge-review oli-oli mahal juga dan mungkin uh, oli samping ipon mungkin ya ipon mavic tuh bakal ketemu di 2023 ini teman-teman kayak gitu tapi ya nunggu waktunya dulu teman-teman ya karena banyak banget antriannya teman-teman. Langsung aja teman-teman, gue hari ini mau nge-review temperatur mesin dari setelah pemakaian atau selama pemakaian sprinter t ya, teman-teman. Ini nih, kita mengabaikan masalah spesifikasi dan juga harga ya teman-teman ya. Ini uh, untuk datanya kebetulan banget, mohon maaf nih gue kehilangan banyak timing pengambilan data teman-teman karena pada saat Uh, awal gue pakai oli ini kebetulan banget pas sering banget hujan dan pas hujannya itu juga kebetulan banget pas gue mau berangkat kerja karena pas gue berangkat kerja pun itu itu sering gue pakai untuk ngambil data atau sampel data temperatur mesin ini temen-temen. Jadi gue dapetnya itu ya pas sudah sampai rumah ya kan berangkat sampai tempat kerja gue ambil datanya pas berangkat pulang sampai rumah gue ambil datanya. Jadi gue hanya dapet data temperatur ketika setelah perjalanan 30 menit kurang lebih teman-teman kayak gitu oke dan datanya kayak gini teman-teman ini siang hari pas hujan ini memang kalau gue perhatiin sih dia rata-ratanya ada di angka 81 derajat artinya ini lumayan stabil tapi tinggi teman-teman tinggi tapi stabil kayak gitu ini awal-awal gue pakai setelan standar nih di awal hari awal-awal pemakaian Gue pakai setelan standar, dan mulai dari sini, nih, seinget gue udah pakai setelan basah, nih. Pakai setelan basah, tetapi malah temperaturnya justru naik, teman-teman dapat di angka 80. Pas setelan standar, justru dia temperaturnya hanya 78. Kayak gitu, teman-teman, nih. Temperatur tertinggi ada di angka 93,1 Ini pas pakai setelan standar kemudian pas macet dan juga siang siang ini kebetulan dia nggak hujan teman-teman sih ingat gue dia nggak hujan dan juga eh uh, ya hanya ya berawan doang gitulah nggak panas nggak hujan nanggung gitu tapi kondisi sangat macet kayak gitu jadi dapatnya 93 nah ini sisanya ingat gue di minggu kedua ini gue mulai pakai setelan basah tapi angkanya malah tinggi teman-teman kayak gitu dan rata-ratanya segini ini menurut gue ini cukup tinggi untuk oli harian ini cukup tinggi banget. Ya udah, kita langsung lihat perbandingannya dengan oli samping yang sebelumnya udah pernah gua ukur juga, teman-teman. Dan ini hasilnya, teman-teman, dengan Repsol smar Smarter uh, ya beda-beda tipis lah. Ini 78. Uh, kayak gitu, teman-teman, nih. Kebetulan banget si Sprinta ini dapat temperatur yang paling tinggi, teman-teman, ya di antara yang lain. Dia pernah mencatatkan temperatur paling tinggi yaitu 93,1 derajat. Kemudian temperatur paling rendah masih dipegang oleh Repsol Smarter. Dan untuk temperatur perjalanan 30 menit paling rendah masih dipegang oleh Motul yang hanya 70,3 derajat Celcius teman-teman. Kayak gitu. Menurut gue, untuk oli samping yang harganya semurah ini ya di bawah 20 ribu, bahkan di bawah 15 ribu, pas gue beli ya teman-teman ya. Ini menurut gue masih sangat-sangat wajar, sangat-sangat normal teman-teman. Walaupun si Unirace ini ya, si Unirace ini juga murah dan temperaturnya pun stabil-stabil aja, teman-teman. Kayak gitu ya, oke. Gimana pendapat kalian nih, men? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya, teman-teman. Oke, ambil manfaat yang ada dari channel gue dan buang sejauh-jauhnya apa yang tidak bermanfaat ya, teman-teman ya. Sangat terbuka untuk, apa namanya, forum diskusi dan kritik di kolom komentar, teman-teman, oke. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya, teman-teman.